ponakannya Mona ya. Kita akan langsung tanya rumpifikasi artikel, dan ini adalah artikel kita mau tanya langsung ke Kesha. Loh, terjadi geledek dulu. Okay, ya. Apa punya artikelnya? Tolong sebutkan. Oh, udah ada. Kesha Ratuliu, nama Ratuliu lumayan membawa hoki. Iya, Mang? Iya sih, karena kan Bunda udah masuk terjun duluan, terus namanya Ratuliu, jadi aku... Bunda tuh maksudnya Mona? Iya, Mona. Oh. Jadi kebawa-bawa. Oh gitu. Oke, baiklah. Lanjut artikel berikutnya. Set! Gluduk. Oh, artikelnya ini. Mana sih artikelnya? Kepergok pacaran, ponsel Kesha Ratuliu disita sang ibu. Bener gitu gak sih, Kesha? Bener, tapi waktu SD. Ya Tuhan, SD udah pacaran ya. Gimana ceritanya? Maksudnya kamu SMS-an apa? Enggak, SMS-an macem-macem pacaran. Ya kayak ngomongnya aku kamu kayak pacaran gitu, terus mama nggak boleh pacaran. Jadi kamu dibolehin pacaran umur berapa sama mama? Pacaran boleh umur aku pada SMA kayaknya bolehnya. Oh, SMA. Tahu-tahu mau tuh SMA. Oh, kayaknya. Kayak. Jadi belum pasti ya boleh apa enggak. Oke, ini siapa ini? Hari. Yang siapa tuh? Siapa ya? Ini pacar kamu? Iya, pacarku. Ini pacar kamu yang kakak kelas itu? Ya kakak kelas itu? Gak tau sih. Kabarnya ya kakak kelas ini ya, kalau misalnya ibaratnya itu kata-kata di belakang track, itu ada tulisannya, kutunggu jandamu. Nah itu. Karena walaupun dia udah pernah punya pacar, ini cowok itu pasti naksir dia dan menunggu dia sampai putus. Bener gak sih? Si Faris ini nunggu kamu sampai putus? Gak tau dong. Tanya ke Farisnya, tapi dia naksir kamu udah lama? Deketnya sih dari lama, cuman aku punya pacar, dia punya pacar, jadi gak jadi-jadi. Oh, pada saat yang tidak tepat. Kamu pernah gitu gak sih? Sorry, gue sampai sekarang gue yang nungguin. Bukan ditungguin. Aku yang nungguin ya. Apa? Lu nungguin Stephen William? Please deh, ada kalian lebih bagus. Oh, ada yang lebih bagus? Iya, dicari dulu. Belum ada, belum nemu. Di Jepang aja juga gak nemu. Lanjut, berikutnya. Oh, ada deskripsi foto. Sekarang kita minta kamu ya mendeskripsikan atau menceritakan segala sesuatu yang kamu tahu tentang orang yang akan kita tampilkan fotonya berikut ini. Dan inilah foto yang pertama. Ya mungkin ada yang namanya Kesha juga. Gak pernah datang ke sebuah acara bareng Al kamu? Gak pernah. Bener. Gak pernah, cuma ketemu aja. Oh, ketemu aja. Oke. Kalau kamu lihat sosok Al tuh menurut kamu apa sih yang ada di benang kamu kalau lihat Al? Ya keren. Nah, terus? Terus? Sempurna deh. Sukses dia tuh. Oh, kalau kamu lihat sosok Al, apa yang ada di benak kamu, Yuki? Ya. Al Ghazali ya. Iya. Apa? Wah, sebenarnya sih saya nggak bisa ngeliat dengan jelas ya, mata saya berburu. Jadi kalau kayak model-model kayak gini secara fisik tipe kamu nggak sih? Ya. Enggak, bukan tipe saya. Kamu lebih suka yang agak matang gitu ya? Apa? Agak matang gimana gitu? Iya, kayak sawo. Iya, kayak sawo, aku suka. Sawo matang. Next foto berikutnya. Teman-teman. Ya. Marsha Arwan. Itu teman kamu, Marsha Arwan? Iya. Temen aku syuting dari kecil. Oh, dari kecil. Ini sahabat kamu kah? Iya, bisa dibilang. Oh, ini pacarnya El kan? Iya, mungkin. Iya, mungkin. Makanya karena dia pacarnya El, kamu temennya, kamu sama Al. Enggak gitu dong. Enggak gitu ceritanya ya, enggak gitu. Oke, apa? Deket gak sih sama Marsha Arwan? Apa cuma temen syuting aja? Deket sih, cuman karena deketnya mungkin karena emang aku syuting sama dia dari kecil, jadi deket gitu. Oh, gitu aja. Berarti gak terlalu deket nih kalau gitu ya. Oke, lanjut foto berikutnya. Oh, enggak ada. Kita akan lanjut, kita akan tanya kedua-duanya. Apa yang akan kita tanya selain berikutnya ke mana-mana? Tetap di Rupi. Satu pertanyaan buat kalian berdua. Apa yang biasanya terjadi pada diri kalian kalau tahu pacar kalian selingkuh? Yuki, kamu apain? Tiga hal. Santai, di dapur ada pisau. Oh, santai, di dapur ada pisau. Kalau kamu, Kesha? Apa-apa tadi? Kalau kamu tahu pacar kamu selingkuh, apa yang kamu lakukan? Tiga hal yang biasa kamu lakukan kalau pacar kamu selingkuh. Pusing. Terus? Cari yang lain, terus? Siram sama air panas. Oh, siram sama air panas. Iya. Kalau saya basahin dulu, saya rendem ya. Sampai mengembang, kemudian rajang tipis-tipis, baru masukkan dalam minyak panas. Tepuk tangan dong buat tawar-tawar saya semuanya. Yuk, itu Kesha dan juga Kesha. Terima kasih sudah hari. Terima kasih juga untuk Anda
sudah bersama kami. Jangan lupa Senin sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi. Kreativitas sekolah-sekolah terbaik di Indonesia. Dan kali ini, 4 sekolah akan bertanding di panggung pensi untuk menjadi yang terbaik. Semua keseruan ini akan ada di Pensi, Pentas Ekspresi.